Yo, halo guys. Sebelum kalian nonton video ini, gue pengen kasih tau dulu nih kalian. Kalau kalian nyari voucher game, contohnya kayak Ragnarok, Free Fire, Mobile Legend, dan lain-lain, kalian bisa isi melalui unipin.com. Caranya gimana? Kalian tinggal masukin ID kalian. Setelah itu kalian tinggal search aja di sini. Contohnya gue pengen ngisi game Ragnarok. Abis itu kalian tinggal masukin ID kalian dan ngikutin cara pengisiannya guys di sini. Kalian bisa ngisi saldonya melalui Indomaret, Telkomsel, GoPay, XL, dan lain-lain di sini. And yeah, enjoy this video. Guys, yang tadi kalian lihat di depan video itu adalah salah satu contoh konser ya. Itu konser yang diadain tahun 2016 yang tepatnya itu di China kalau nggak salah ya. Dan itu kurang lebih kalian bisa dengerin lagu-lagu Ragnarok di konser itu guys. Oke, okay? Di video kali ini gue pengen ngebahas tentang konsernya guys. Dan kenapa harus dibahas? Karena nanti bakal diadain di Jakarta guys ya. Kita bahas cas dulu di sini. Yang pertama diadain di Bangkok yang event time-nya di hari ini tanggal 20 ya. Terus yang kedua di Manila tanggal 27 April dan terakhir itu di Jakarta guys. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh untuk ke Bangkok untuk nonton konsernya. Jadi di Jakarta pun nanti bakal diadain juga guys ya. Dan di harganya, kita bahas harganya dulu di sini. Kalau yang di Jakarta, kita lihat stage Jakarta. Kalau kalian beli yang bundle yang A, warna pink, kalian bakal dapat duduk di depan guys. Oke, untuk yang warna kuning atau oranye ini kalian bisa dapetin di belakangnya yang bundle A guys ya. Kurang lebih di tengah lah. Yang C, kalian bisa dapat duduknya yang di belakangnya yang kuning. Selanjutnya kalau yang D itu udah kalian dapat di paling belakang. Ya, paling belakang karena tiketnya paling murah guys ya. Ada harga, ada kualitas guys biasanya ya. Baca. Oke guys, sekarang gue pengen ngebahas hadiah-hadiah apa aja sih bisa kalian dapat di car kalian kalau kalian ikutin konser ini guys, oke? Yang pertama itu kalian bisa dapat baseball cap exchange card. Nah, ini semacam kostum basket baseball ya, di mana kalian itu dapat attack-nya kurang lebih gue ada statusnya di sini. Nah, ini guys, kurang lebih efeknya seperti ini dan penampakannya kurang lebih kayak gini guys. Ini gue dapat dari Facebook-nya Ragnarok Eternal Love. Namanya signing baseball cap. Nah, di sini kalian bisa dapat attack plus 10 ya, khususnya untuk swordman, assassin, priest dan merchant. Kalau untuk dipakai sama wizard kalian bisa dapat magic attack plus 10. Dan kalian bisa lihat di sini guys, harga jualnya itu 50 juta ya kurang lebih. Kalau kalian jual, kalau kalian ada yang mau beli misalkan yang enggak ikut konser, dia bisa beli melalui exchange ya. Mungkin kali aja yang ikut konser ada yang jual, mungkin kan. Kalau gue sih kayaknya bakal gue jual sih, tapi depositnya katanya lumayan sih. Oh ya guys, di sini ada tulisannya nih guys, depositnya cuma dipakai untuk max HP plus 10 ya. Kalau gue dapetin signing baseball ini pasti bakal gue jual, lumayan jenisnya 50 juta guys. Oke, okay? Oke guys, selanjutnya kalian dapat pouring badge. Ini semacam badge ya, badge yang kayak misalkan semacam pin gitu deh, kayak kalau nggak salah ditempel gitu kan. Itu semacam item fisik yang kita bisa dapetin secara real. Terus dapat error card album, error rambut kurang lebih kayak gini. Ini semacam item fisik juga bisa kalian dapat nanti kalau kalian ikut konser, dapat albumnya ya. Jadi kalian bisa koleksi kartunya. Bisa aja kartunya dari mana, gue juga nggak tahu ya. Oke, di sini terus selanjutnya kalian bisa dapat limited konser kostum. Nah, konser kostumnya kayak gimana, kurang lebih itemnya kayak gini guys. Kalau kalian beli yang tiket yang bundle A, kalian bisa dapat 6 ini. Kalau beli yang B, kalian bisa dapat 4. Yang C kalian bisa dapat 2 doang. Kalau yang D berarti nggak dapat.
cuma dapat topi baseballnya doang ya. Namanya juga ada harga, ada kualitas. Biasanya kalian gesek BCC mahal-mahal kan, tapi ikut konser aja kan harusnya ya cuma seharga 2 jutaan gitu kalau kalian mau dapetin semua. Yang paling murah tuh cuma seharga kurang lebih 400 ribuan kalau dirupiahin, guys. Kalau kalian penasaran efeknya kayak gimana, kita lihat dulu guys di sini ya bundle-nya. Nah, yang Yoyo Orchestra dipasang di tail itu dapat movement speed plus 5% sama skill damage plus 3%. Ya, termasuk lumayan. Depositnya ini guys yang lumayan ya. Attack plus 1%, magic attack plus 1%. Gila, 1%-an sekali lagi itu sangat penting, lebih penting daripada plusan ya guys ya. Oke, di sini ada Pen Guitar juga kalian bisa dapat. Ya, saat dikenakan priest healing meningkat sebanyak 3%. Oke, ini kayaknya item untuk priest nih. Sting Composer, INT plus 5, dex plus 5, jika ditempa plus 6, INT plus 5, dex plus 5 lagi. Wow, lumayan nih depositnya. Attack plus 6, magic attack plus 6. Oke, tapi ini sayangnya dipakainya di kepala, guys. Oke, selanjutnya ada Bunny Headphone. Di sini ada Max HP 200% wind damage reduction plus 3%. Nah, di sini ada Pouring Temporal, ini juga lumayan bagus nih, guys. Attack plus 4, magic attack plus 4 depositnya. Party Horn juga lumayan nih. Attack plus 20 damage to dark monster buat kalian yang demen-demen hunting elemen dark. Oke. Oke, di sini gua udah sebutin ya kurang lebih penampakannya nanti kayak gini, guys. Nih kalau yang topi kayak gini headwear-nya, terus dapat ya ini mulut, ini gitar, kurang lebih penampakannya kayak gini, udah ada semua di website ya, guys. Nanti gua kasih link-nya di bawah ya, guys ya. Oke, di sini ada bundle A, B, C, D. Oke, di sini gua udah tulis yang udah klik yang mana nih? Gua klik yang D mungkin. Ini dijelasin dulu ya di sini ya, by the way. Nah, bundle A dapat tiket terus dapat harga 140 USD yang udah dijelasin semua ya. Saya yang B kalian bisa dapat seharga 90 USD, yang C kalian dapat seharga 60 USD, yang D kalian bisa dapat seharga 28 USD. By the way guys, nanti kita di sana tuh kita dengerin apa sih atau ngapain sih gitu guys ya. Di sini jelasin, di sini kalian bisa dapat 20 klasik BGM soundtrack performance live. Kurang lebih seperti yang tadi di video depan gua kasih kalian, kurang lebih kalian bisa denger lagu Ragnarok lah pokoknya intinya, with amazing singer and exclusive RO merchandise gift. Oke. Ini ada keterangannya, kalian enggak bisa untuk refund terus segala macam nih. Gift code, gift code-an lah. Pokoknya gue malas baca. Kalau kayak gini-gini tuh orang tuh, orang Indonesia tuh malas baca, guys. Oke, kita next aja di sini. Oke, guys, di sini gue udah beli tiketnya dan gue dapat semacam code ya. Nah, nanti gue bakal coba print code-nya. Abis itu gue bawa langsung biar di scan di sana. So yaudah, thanks watching guys sekali lagi. Gue udah jelasin semua tentang konser. Semoga kalian kalau yang demen Ragnarok kalian bisa beli konsernya, karena topinya itu lumayan mahal ya, seharga 50 juta jeni kalau kalian jual. Kalau gue sih dapat pasti gue jual. Terserah dari kalian. Kalian mau kayak gimana? Kalian bisa komen di bawah. Semoga kalian bisa mendengarkan atau enjoy di konser Ragnarok ini buat kalian yang pecinta Ragnarok. Oke? So, thanks watching guys sekali lagi. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel gue Tom Langganan. And see you next time. Bye bye.